Mbah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bah, itu Mbah. Ini Mas Baul. Iya Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Iman Last Loss, dimanapun Anda berada. Pemirsa, belum lama ini Kang Asep penelusuran di tempat ini. Itu katanya sampai Pak Supir, ya Mas Baul, sama sampean tuh Mas Baul? Iya betul Pak. Itu katanya sampai Pak Supir merasa terganggu hingga melari meninggalkan base camp atau mobilnya di sini untuk apa ya, karena takut ya Mas Baul ya. Iya, larinya sampai jauh banget lagi Mbah. Hah? Jauh banget. Larinya jauh banget. Katanya kaget Mbah lagi makan pop mie terus di sampingnya Mbah. Oh, astagfirullahaladzim. Dan pemirsa, kata Kang Asep dan juga Mas Baul ini katanya sosok ini tempatnya di pohon bambu ini katanya Mas Baul. Betul Mbah. Di sini, gitu Mas Baul? Iya. Oh. Pemirsa, ini saya sangat penasaran sekali karena penuturan Kang Asep ini sosok itu suka mengganggu atau mengusil ya, usil suka membonceng orang-orang yang lewat sini yang berkendaraan kosong. Hingga warga di sini itu katanya mengakalin atau punya akal kalau misalkan naik kendaraan sendiri itu belakangnya dikasih sesuatu seperti bawa rambanan, apakan kambing atau bawa apalah yang sekiranya seakan-akan belakang itu nggak kosong. Katanya seperti itu ya Mas Baul? Betul Kang. Pemirsa, ini saya sangat penasaran sekali. Saya pun tidak tahu seperti apa sosoknya dan seperti apa sih Mas Baul? Kayak gimana ya? Intinya perempuan cuman aneh bajunya Mbah. Tapi Kang Asep sempet nanya ke sosok ini, maksudnya asal mulanya itu enggak Mas Baul? Asal mulanya sih, waduh, agak lupa sih Mbah. Wah, agak lupa. Pemirsa, ini saya sangat penasaran sekali dan ini mungkin bagi saya ini sangat mengganggu sekali karena kemarin Kang Asep itu belum sempat menetralisir, hanya suruh kembali ke mana tempatnya sini Mas Baul? Tempatnya di pohon bambu itu belakang. Belakang pohon di pohon bambu ini. Tapi ini saya sendiri, saya sampai ngomong sama Kang Asep, kenapa tidak dibuang atau dinetralisir? Tapi keburu sosok ini pergi ya Mas Baul ya. Juga waktu itu juga kan kita khawatir ke Pak fokus Supir. Pak Supir ya, fokus jadi, Pak Supir. Belum sempat membuang gitu ya, menetralisir sosok tersebut itu. Iya sih Mbak. Oh, pemirsa. Ini insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan penelusuran ini berjalan lancar dan semoga pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan lancar rezeki. Pemirsa, ini saya, tujuan saya kesini intinya saya sendiri merasa kasihan sama pengguna jalan ini. Mudah-mudahan penelusuran malam ini bisa menguak ini sosok, intinya netralisir ya Mas Baul, kalau ada nanti loh kalau ketemu. Daripada mengganggu warga. Iya, intinya Mbak, seperti itulah. Laporan, Mbak. Ayo pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Baul, siap? Siap, Mbak. Ayo, Mas. Ini. Cari, Mbak. Kemarin kita masuk ke sini katanya, Mbak. Anunya ke sini gitu. Iya, Kak. Pohon bambu ini kata Kang Asep. Siap, Mas Baul. Tapi ini ada anu apa Mas Baul? Lupa. Ini energinya kuat banget sebelah sini Mas Baul. Belum mana Mbak? Di sebelah ini bambu ini Mas Baul. Di sebelahnya ada bambu toh. Coba Mas. Oh iya. Wes gini aja Mas Baul. Mana Mbak? Ini saya tak semedi. Mas Baul waspada. Mudah-mudahan sosok mau keluar gitu aja ya Mas Baul ya. Sempat nanya namanya ini enggak kemarin? Enggak sih Mbak, cuman ya itu katanya numpang duduk terus biar hangat gitu atau enggak jelas gitu lah Mbak. Oh iya. Ya wes,
Ntar Mas Baul. Ngapain, Mbak? Aku tak semedi Mas Baul. Mau semedi mana emang, Mbak? Sinilah tengah jalan, gak apa-apa. Ini kuat banget sih ini loh Mas Baul. Bukan yang ini, Pak. Bukan, ini ampang. Ini yang kuat banget sih ini Mas Baul. Ini saya merasakan kuat banget. Ya udah gini aja. Saya ambil tengah-tengah ya Mas Baul. Saya ambil tengah-tengah. Oke. Lupa saya enggak bawa minyak Mas Baul. Tolong Mas Baul bantu doa dan waspada Mas Baul ya. Siap, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ada sekelebatan tadi Mas Baul. Yaudah, bismillahirrahmanirrahim, tak siap. Tolong Mas Baul. Apa? Di belakang sini, Mas. Di belakang aja, Mbak? Iya. Beratnya, kalau umpama ada apa-apa, itu saya sendiri yang kena dulu gitu loh, Mas Baul. Biarin. Ada apa, Mbak? Kok lihat di sana, Mbak? Sebentar, Mas. Mau ada yang ada di sebelah sana, Mbak? Gak ada yang bus gitu loh, Mas Baul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Basengit tadi lihat nggak, Mbak? Baseng sedang semedi lagi. Kok jadi nggak enak ya? Wah, sebelum tim. Apa itu? Mbak? Waspada, Mas Baul. Waspada, Mas. Kok ini yang nyolak sih? Mbak? Nggak enak yang berisi perasaannya, Mbak. Hadir. Mbak? Hadir. Aduh, Mbak. Mbak, nggak enak ini, Mbak. Hadir. Ah, udah mendekat, Mas Baul. Hati-hati. Mendekat, Mbak. Hadir. Serius, Mbak. Ini saya hadir. Nggak enak loh, Mbak. Ah, dengar, Mas Baul. Mbak. Dengar. Aduh, ikut tahu, Mbak. Dengar, pemirsa. Dari mana ini, Mbak? Tertawa. Hadir, keluar. Gimana? Assalamualaikum. Keluar. Cek mas. Gimana, Mbak? Cek mas. Ibu tahu tadi, Mbak. Dengar nggak, Mbak? Iya. Gimana, Mbak? Kan? Ayo mas. Dari mana itu, Mbak? Sini. Tawanya, Mbak. Hadir. Assalamualaikum. Loh, tapi nggak ada jalan ini, Mas. Cari jalan, Mas. Cari jalan. Ada jalan nggak, Mas? Tuh kan? Ayo. Ada jalan nggak? Ada jalan nggak? Nggak tahu, Mbak. Itu. Oh, ini mungkin. Oh, iya. Set. Bentar. Pemirsa, ini. Ini mau lewat sini udah ini Mas Baul. Ini pemirsa, ini tangan saya udah dingin banget di sini. Ini hangat. Nih.
Ada yang datang, Mas Baul? Hadir. Bismillah. Yuk, Mas. Hadir. Saya udah mulai merinding sini, Pak. Anginnya besar, Pak. Datang, Pak. Baunya wangi. Betul, Pak. Tapi dari mana, Pak? Wangi-wangi membuat bulu kuduk merinding. Cek, Mas Baul. Hadir. Ini sama saya cek, Mbak. Cek, coba Mas Baul, pohon bambu ini. Enggak ada apa-apa, Mbak. Cek. Atas, atas. Enggak ada apa-apa, Mbak. Mbak, ketawa lagi, Mbak. Sebelum tim. Cek, Mas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wah, itu, Mbak. Ini Mas Baul. Iya, Mbak. Sebelum tim. Ini sosoknya? Itu, Mbak, yang waktu itu saya temuin sama Kang Asep, Mbak. Ini? Betul, Mbak. Sik, Mas, aja cedak-cedak. Jangan deket-deket. Iya, Mbak. Ini kemarin jahat nggak ini, Mas Baul? Kemarin? Kemarin sih cuma ngusir kita aja, Mbak. Ngusir? Tapi katanya Kang Asep itu sering numpang-numpang ke orang-orang yang lewat, Mbak. Oh, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, jangan deket-deket, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Saya suruh mundur. Hah? Maksudnya apa? Suruh pergi dari sini? Saya suruh pergi dari sini. Baik, tapi tunggu dulu. Saya belum selesai. Siapa kamu? Kok diem? Iya. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa? Hah? Kenapa kamu ada di sini? Gimana ketawa, Mbak? Oh, ya Allah ya Rabbi. Kamu dibuang di sini. Oh, ini buangan ini, Mas. Pantesan. Gimana, Mbak? Siapa yang buang kamu? Hah? Siapa? Astagfirullah, maaf. Ini bahasanya kasar, Mas Baul. Intinya seperti ba sama ba, intinya seperti itu, enggak saya sebutkan. Intinya orang enggak bertanggung jawab lah, intinya seperti itu. Kamu terbuang di sini. Terus ini yang membuat saya mendatangi kamu. Kenapa kamu mengusik usil, mengganggu orang yang lewat jalan ini? Misalkan membawa kendaraan kosong belakang, terus kamu numpang. Itu apa maksudmu? Mau ikut aja gitu? Astagfirullah, ya enggak boleh kayak gitu. Itu kamu menakuti warga. Ini warga banyak yang apa ya namanya, Mas Baul? Komplain. Banyak yang mengeluh takut adanya kamu. Ntar dulu. Saya enggak akan pergi dari sini. Saya enggak akan pergi. Kenapa? Kenapa kamu sampai mengusik usil sama warga? Hah? Kamu mengganggu udah, kamu mengganggu ketenangan warga di sini. Kamu kalau mau tinggal di sini saja, tapi enggak boleh mengganggu warga. Mereka jadi takut, mau kemana-mana, mau aktivitas. Wanginya besar banget datang, Pak. Biarin dulu, Mas Paul. Mau aktivitas, mau bekerja, jadi takut karena adanya kamu. Oke, sekarang gini aja. Saya kesini untuk membuang kamu. Kamu yang pergi, saya enggak akan pergi. Kamu yang pergi. Kamu yang pergi. Pergi dari sini ya. Hah? Karena kamu sudah merugikan, kamu sudah mengusik-mengusil warga. Kamu yang pergi dari sini. Hah?
Nggak mau. Kamu nggak mau pergi dari sini. Gimana ini, Mbah? Ini ikat aja ya, Mas Baul. Yaudah, Mbah. Ikat aja biar... Kamu tetap nggak mau pergi. Hah? Kamu tetap nggak mau pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nggak mau pergi. Hah? Tetap nggak mau pergi. Angnya datang lagi, Mbah. Hah? Bener. Kamu nggak mau pergi. Hah? Kamu nggak mau pergi. Kamu mau selamanya di sini, boleh. Tapi kamu sudah membuat kesalahan. Kamu usil, kamu merugikan warga, menakuti warga ini yang bikin saya jengkel, saya sendiri jengkel. Saya jengkel sama kamu. Kamu nggak mau pergi, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Benar, kamu nggak mau pergi. Ya? Kamu nggak mau pergi? Itu apa, Mbah? Ntar dulu, Mas. Ini biar kalau memang dia nggak mau pergi, baru saya melakukan. Asli, Mbah. Bismillah. Jadi, Mbah. Hei. Jadi, Mbah. Tetap nggak mau pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, Mbah, ini besar banget, Mbah, datang, Mbah. Kalau kamu nggak mau pergi, saya ikat kamu. Selamanya kamu akan di sini. Astagfirullahaladzim. Mbah, ke kemana, Mbah? Kok tiba-tiba menghilang, Mbah, pergi, Mbah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia lebih tahu, Mas Baul. Pemirsa, ini lebih tahu. Ini daripada saya masukkan ke batok, lebih baik dia pergi. Ini gimana, Mbah? Sik, Mas. Sebentar, Mas. Di sebelah situ kan, Mbah. Anget toh? Pemirsa, nih. Hawa di sini langsung anget, pemirsa. Langsung anget. Lain. Tidak seperti tadi yang anyes, jejes ya, Mas Baul ya. Anyes jejes, ini udah anget. Alhamdulillah, insya Allah pergi dari sini, pergi jauh, Mas Baul. Nggak tahu kemana. Wis, ayo Mas Baul, bentar. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, selama ini sosok yang dibuang oleh orang yang nggak bertanggung jawab, ternyata dia tinggal di sini karena suka aja ikut orang-orang yang lalu-lalang di sini, orang-orang aktivitas. Ya sebenarnya dia itu hanya numpang aja ya, Mas Baul, kayak anak kecil sebenarnya, bonceng Mas, bonceng itu, iseng aja gitu. Tapi membuat warga sekitar atau orang yang lewat sini merasa takut dan merasa terganggu. Tapi ini dia itu lebih tahu, Mas Baul, tadi daripada dimasukin, mending pergi dari sini. Itu seperti itu. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, penelusuran berjalan lancar. Terima kasih atas doa pemirsa. Penelusuran berjalan lancar, tidak ada kendala apapun, dan alhamdulillah bisa menguak mitos apa yang menjadi keluhan warga di sini. Terkuak sudah, sosok adalah buangan, dan ini sosok buangan, pemirsa. Dan Mbak, ini lepas, Mbak. Enggak apa-apa. Sekarang alhamdulillah sudah adem ya, Mas Baul. Sudah hangat toh? Mbak, sudah mendingan, okay. Mbak. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, penelusuran berjalan lancar. Terima kasih atas doa pemirsa. Ada salah kata, mohon maaf, ambil hikmahnya. Kuatkan iman, dekatkan diri selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Insyaallah kita akan terjauh dari hal-hal gaib.
jin, demit, iblis dan lain sebagainya, terutama setan. Dan kuatkan iman, selalu berdoa, doa selalu. Oke pemirsa, saya bersama Mas Yul undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Ini udah aman ya, Pak? Insya Allah Mas Yul. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan. Yuk Mas.